pekerjaan kompon plafon untuk pemasangan plafon yang sudah terpasang. Setelah dipasang, pertemuan antara lembar plafon satu dengan yang lain itu ada celah. Supaya hasilnya bagus, sebelum dicat, maka dilakukan proses kompon, yaitu menutup sambungan antara dua gipsum. Ini adalah contoh aplikasi penutupan kompon, penutupan celah dengan menggunakan kompon. Yang seperti ini materialnya, material khusus, material kompon yang dicampur dengan air, dengan takaran tertentu, sehingga bisa diaplikasikan. Ini adalah hasil yang sudah dilakukan kompon. Kompon ini pertemuan antara sambungan yang awal dikasih kasa ya, supaya nanti hasilnya rapi, hasilnya maksimal gitu kan. Ini yang sudah dikompon, plafonnya sudah dikompon. Kompon dilakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah kompon dasar, ditunggu sampai setengah kering, kemudian kompon final yang sudah dihaluskan dan digosok. Sehingga apabila sudah dikompon, nanti plafon sudah siap untuk dilakukan pengecatan. Ini proses pengecatan kompon. Ini dia proses pengecatan kompon. Ya, semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan atau tambahan seputar dunia konstruksi. Jangan lupa komen, like, subscribe di channel ini.